Jangan lupa ikutin terus update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk menjaga keindahan dan kebersihan ruang terbuka hijau, puluhan pedagang kaki lima bergotong royong bersihkan lapangan Dr. Murjani, Banjarbaru. Dikomandoi Ketua Kelompok Pedagang Lapangan Dr. Murjani, para pedagang kaki lima ini rela berbahasa ria membersihkan trotoar di ruang terbuka hijau kota Banjarbaru tersebut. Mereka juga menyisir setiap sampah yang masih dibuang sembarangan para pengunjung. Aksi ini ternyata telah rutin dilakukan para PKL sebagai komitmen pihaknya dalam menjaga keindahan dan kebersihan kota idaman. Ini inisiatif kita bersama, Pak, pedagang kaki lima kemudian itu. Wah, ini sudah lama, Pak. Sudah lama sekali ini jalan. Kita awalnya kita inisiatif sendiri. Aksi gotong royong ini telah diagendakan per 15 hari. Bahkan para PKL rela patungan membeli air tangki guna menyiram kotoran yang menempel di trotoar. Rismana, Banjar TV.